Hadis yang ke-65. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nuzila rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir yaqul man yad'uni fa astajib lah wa man yas'aluni fa utiyah wa man yastaghfiruni fa aghfir lah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb kami, yani Tuhan kami yang maha suci dan maha tinggi, turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Allah berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkannya, memustajabkannya. Barang siapa meminta kepadaku, aku akan memberinya. Dan barang siapa yang meminta ampun, aku akan mengampuninya. Jadi orang dalam hadis ini disebut, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Maksudnya apa? Hampir-hampir. Allah tu sifatnya tidak bertempat, ya. Jadi dalam ahli sunnah wal jamaah, Allah tu tidak bertempat. Kan? Nak senang faham, nak senang faham, ya. Macam mana tak bertempat, ya? Nak senang faham, ya? Nak senang faham. Ibu-ibu, kakak-kakak, tuan-tuan sekalian, katakanlah tengok TV, ya. Tengok TV. Tengok cerita P. Ramlee lah, ya. Contoh, ya. Alibaba Bujang Lapuk, contoh, eh. Tengok TV. Okey. Cerita Alibaba Bujang Lapuk, contohnya. Cerita Bujang Lapuk, eh. Kita dapat ikuti setiap perjalanan cerita tu. Kan Alibaba Bujang Lapuk ni dia dengan 40 penyamun, dia sorokkan dia punya kawan-kawan penyamun dalam tong, kita nampak. Sedangkan antara dalam TV itu yang Kasim Baba tak nampak. Kan? Kasim Baba tak nampak ke depan. Kita nampak semua, semua kita nampak. Kan? Kemudian dia menyanyi, kan? Kita nampak. Kemudian Margina bawa, kita nampak. Margina basuh kain, kan? Kita nampak, kita ikuti. Sedangkan ketika Margina basuh kain, tuan dia tak nampak tu. Dia dekat dengan kawan-kawan dia semua tu, tapi kita nampak. Kita ikuti setiap saat benda tu. Okey. Kita berada di mana? Kita nampak tu, tapi kita berada di mana? Kita berada di luar TV tu. Kita tak ada dalam TV tu. Kita alam lain. Kita nampak kita bukan ada kat TV tu. Kita alam lain. Kita di tempat dimensi yang lain. Kita di luar TV tu. Jadi kita ni alam makhluk. Allah tu berada di mana-mana. Macam mana Allah berada di mana-mana, ya? Kat Mekah ada, kat Malaysia ada, macam mana, kan? Dia bukan dalam alam kita. Dia di luar dimensi makhluknya. Dimensi makhluk, di luar dimensi makhluk. Allah tidak bertempat. Dalam ahli sunnah wal jamaah, Allah itu tidak bertempat. Di mana-mana. Jadi senang nak faham macam dimensi TV tadi lah. Di mana kita tadi? Kita di luar TV itu. Walaupun kita tengok, kita nampak setiap saat itu, kita bukan dalam TV itu. Kita bukan dalam filem itu. Kita di luar. Kita di luar dimensi itu. Jadi dalam hadis ini, Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia. Maksudnya apa? Hampir-hampir rapat. Nak ceritanya, rapatnya dengan hamba. Habis itu, Allah turun ke langit dunia, habis langit-langit malaikat tu tak ada ke? Tak. Allah bukan makhluk. Dia adalah Allah yang Tuhan, yang menguasai sekalian alam. Ini bahasa nak senang faham. Nabi sebutkan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia sepertiga malam dan berfirman, siapa yang nak berdoa kepadaku maka aku akan mustajabkannya, sesiapa yang meminta aku akan beri, dan siapa minta ampun aku akan mengampunkannya. Ini kelebihan sembahyang malam, kelebihan kita membangunkan malam. Sebangun malam, kita angkat tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang maha mengetahui, kan? Allah ciptakan kita, Allah ciptakan rezeki kita. Allah ciptakan kita, Allah ciptakan takdir kita. Jadi kita minta rezeki yang baik-baik, kita minta takdir yang baik-baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta takdir yang baik-baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ciptakan kita, Allah ciptakan takdir kita. Dan kita minta kepada Allah. Malaikat bekerja dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam apa yang tertulis di Lauh Mahfuz. Kita semua ni ada tulisan di Lauh Mahfuz.
Katakan malaikat rezeki tengok kita punya hari ni kan, dia nak sampaikan rezeki kita ni. Oh, rezeki dia ni nasi lemak ni. Oh, jadi dia kena sampaikan rezeki nasi lemak tu. Macam mana keadaan pun. Jadi dia pun sampaikan. Kan? Ajal. Ajal ada ada buku dia. Kita minta takdir-takdir yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Takdir Allah jadikan kita takdir yang baik, kan? Allah jadikan kita rezeki, kita minta rezeki. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati tu selalu, ya Allah bantulah Tuhan. Hati tu selalu sebut, ya Allah kurniakan takdir-takdir yang baik dalam hidup kita. Nabi, dalam hidup Nabi, benda yang paling Nabi banyak minta adalah minta takdir yang baik. Itu doa yang paling banyak Nabi minta dalam hidup Nabi. Minta takdir yang baik. Kalau dalam bahasa Arab, doa itu kita semua dah hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa minta takdir yang baik. Itu doa paling banyak Nabi baca dalam hidup Nabi. Kan? So minta takdir-takdir yang baik. Kita tak tahu ke depan tu macam mana keadaan kita.